gosh. Halo semuanya. Oke, di video kali ini aku akan mereview lagi event terbaru. Sekarang adalah eventnya si Darkon ya. Gila, tadi aku lihat cuplikan di Facebook itu ngiri sih ya story-nya ya. Karena Darkon itu kalau bikin item tuh niat banget gitu loh, cuy. Bikin map, bikin monster, bikin cerita dan lain sebagainya itu niat banget ya. Ini nanti aku review itemnya dulu ya. Untuk eventnya nggak tahu lah nanti ya. Lihat aja nanti ya kan. Kita akan review. Oh ya, di sini aku pakai set Legion karena kan lagi farming Legion Revenant. Jadi ya apa itu namanya ya? Set itu ya yang Legion-Legion lah ya, biar mendukung gitu lah ya. Oke, di sini kalian klik Feature Gear Shop. Di sini mulai muncul banyak item namanya Astravian-Astravian ya kan. Armor juga ini, wah. Oke. Kita lihat satu-satu. Yang pertama ada Astravian Alchemist Black Sword. Petnya aku anukan dulu karena menghalang-halangi kok ya. Capnya juga ku equip. Nah. Oke, untuk weaponnya standar ya. Standar lah, standar. Ini yang ini sama juga. Lalu ada Alchemist Sword. Oke, ini lebih ke dagger sih kayaknya ya, karena pendek dia. Jadi yang sword juga. Oh. Mayan. Dia kayak weapon royal gitu ya kan. Oke, mantap. Lalu ada Labat, Mayan. Lalu ada, oh ini udah. Ini Astravian Alchemist Short Sword. Ya, hampir kayak dagger ya kan. Lalu ada ini yang dual. Oh enggak. Oke, Mayan. Untuk weaponnya sih standar-standar sih ya menurutku ya. Astravian, ini ada staff. Ya, kurang lebih seperti ini. Ada bunganya, Mayan. Ada apa lagi nih, staff. Ya ini weaponnya masih standar lah ya. Oke lah. Oke. Yang menurutku bagus sih ini sih ya. Nah, ini yang paling bagus. Cuma aku nggak ada rencana untuk beli ya. Suram. Tapi kita lihat dulu armornya ya. Seumpama kalau cocok ya mungkin bisa dibeli lah ya. Kita masukkan ke buyback. Lalu ada armor. Wow. Astravian Court Alchemist. Oh. Ini bisa dicece kah? Ini. Masa nggak bisa? Lah, nggak bisa coy, sumpah. Nggak bisa dicece. Tidak bisa dicece. Tidak bisa dicece. Tidak bisa dicece. Tidak bisa dicece. Wah, kenapa harus ungu? Sebenarnya sih udah bagus ya, cuma kenapa ini harus warna ungu gitu loh? Anjing ganggu, sumpah. Ini kenapa warna harus ungu? Terus ini sepatu kayak Aladdin ya. Sebenarnya sih bagus, cuma kenapa harus ungu gitu loh? Yang cewek gimana? Salah, cok. Ini, yang cewek sama aja sih. Aduh, kenapa harus ungu, cok? Oke lah ya. Ya minusnya itu ya. Terus ada apa lagi ini? Ini last brawling gear. Oh, cewek ya. Ini bisa diceng scaler ini. Nah, kenapa yang tadi nggak bisa diceng scaler ya? Agak suram sih, eman sih coy. Oh ya, ini Mayan coy, bagus. Tapi sebelum kalian beli ya, kalau kalian mau beli item fitur gear kayak gini, kalian selesaikan dulu story-nya. Habis kalian selesaikan dulu story-nya, baru kalian beli. Soalnya kalau kalian beli langsung, nanti kalian bakal kecewa. Karena kebanyakan item-itemnya si Darkon ini ya, dia itu di update di story gitu loh. Bukan cuma Darkon ya, tapi item-item AQW lain. Contoh, kalian beli yang event pas look Lucky Day itu, kan ada armor Paragon. Itu 1K AC. Ada juga di Merge Shop 1000 atau 2000 Legion Token. Kan ya mending beli yang Legion Token kan. Makanya kalau ada shop seperti ini, kalian jangan beli dulu. Kalian cek-cek dulu eventnya, kalian selesaikan, kalian cek drop Merge Shopnya kayak gimana, baru deh kalian beli ya. Daripada kalian nanti kecewa, karena aku udah sering kali seperti itu ya. Kampret emang ya. Lalu adalah sweet. Loh, apa bedanya? Oke. Nggak ada lengannya ya. Oke. Dan ini buat kalian yang member, kalian berbahagialah karena kalian bisa beli ini ya. Lalu ada apa lagi? Udahkah? Itu doang kah? Oke, berarti cuma ada 2, 3 item ini ya. 1, 2, Astavir Court.
ini sebenarnya bagus tapi kenapa harus ungu gitu. Eman ya, tapi ya udahlah ya. Lalu ada helm. Wow, Astravian Alchemist Hood. Oke, lumayan. Ini dia nggak ada halonya. Terus, wih, jurus head. Wih, apik. Wih, apik, cuk. Wih. Wih, keren anjing. Wah, beli ini. Tapi cek event dulu ya. Ya, ini nanti bakal beli tapi cek event dulu. Ya, lalu ada lahir. Nah, kalau yang gini beli aja deh ya, karena gold. Terus ada lunar. Ini yang kemarin apalagi ini. Udah itu tok dong. Itu doang kah? Oh, cuma itu doang, coy. Cuma ini sama ini. Juror's Head. Wih, mantep ini ya. Keren loh. Keren. Kayak psikopat gitu ya. Ngeri, cok. Lalu ada Cape. Ini tadi ya pas aku ngecek di gambarnya tuh, wah, Cape-nya gila-gila ya. Wow. Oke. Dia kayak kerajaan gitu ya, Cape-nya ya. Lalu ada ini juga. Wah, gila, cok. Bisa nambahkan damage. Gila. Bisa nambah damage 25% ke human. Wow. Wanjing ini juga. Anjing. Wah, cok, matanya, cok. Gila. Ini buat kalian yang suka dengan item-item yang mega-mega gini. Wah, ini cocok banget sih ya. Gila. Bisa nambah damage juga ya. Anjir. Wow. Walaupun aku sendiri itu kurang suka ya dengan item yang sangat belibet ini, tapi wow. Wah, ini anjing ini megah, cok. Sumpah. Wah, gila sih ya. Mantap. Tadi ada lagi nih. Ini nambah berapa? 20% juga. 25%. Wow. Nah, yang ini lebih simpel ya dia ya. Wow. Edan. Gila. Ini benar-benar tema kerajaan ya. Gila, mantap si Darkon ya. Lalu apalagi ini? Iya, keep. Oh, ini ada yang pedang biasa. Oke, ini simpel banget ya. Wow. Anjing, sumpah. Wow. Edan. Gila. Gila ya, dia bisa kepikiran ya buat kayak gini ya. Ini aja udah bagus loh. Ya, tambah ini. Pem, mega. Wuh. Ngeri. Nanti. Ada butterfly. Wow. Bagus ini. Bagus. Nanti gue beli. Tapi nanti dulu. Kita cek event dulu. Ya. Agak males aku kalau ada event yang sama. Ada pet. Ini nambah. Nambah juga ini ya. 25% damage. Ini petnya. Basicnya apa, Jo? Gak tahu aku. Oh, kumbang kah? Gak tahu. Pokok itulah. Jadi ya seperti itu ya. Untuk apa itu namanya? Untuk review itemnya. Sekarang kita coba ngecek story-nya ya. Sebelum itu, logout dulu. Aku mau menata, ya kan? Ganti set. Oke, di sini aku udah pakai set corpse-ku ya. Langsung saja kita akan menyelesaikan event-nya. Join Astravia Jutglee. Oke, dah, yuk kita mulai. Loh, ya gunung, cok. Babi, aku belum nyelesain story. Ah, kontol. Cok. Oh, ternyata ada ini. Anjir, aku belum selesai, cok. Di sini, cok. Bangke. Aduh, belum selesai aku babi. Quest. Ya. Di mana ini? Udah lah ya. Udah. Oke, teman-teman ya, karena aku belum selesai jadi ya aku nunggu dulu ya. Moodku tiba-tiba hilang anjing. Enggak tahu aku. Pokok ya berarti ini adalah video review aja. Nanti untuk story-nya aku lanjutkan di video berikutnya. Ya, kalau
aku lagi enggak males ya. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman ya, kurang lebih seperti itu aja di video kali ini. Terima kasih kalian semua sudah menonton video ini dan bye bye. Aduh, salah udah. Halo semuanya, kalau kalian mau farming item tapi kok capek banget, kalian bisa joki akun kalian di Pornshop. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Makasih ya.